Kita pernah memerintah Andalusia. Betul? 800 tahun. Hari ini Andalusia ada lagi? Ada, syarikat Travel and Tours. Cabaran yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kegagalan kita sebagai Muslim untuk menghayati, memahami dan menjadi umat yang terbaik. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kuntum khairah ummati ukhrijat linas." Kalian merupakan umat yang terbaik dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. The best. Bukan second best. Yang terbaik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, lihat senario kita hari ini, adakah kita sebagai umat Islam kelihatan seperti umat yang terbaik? Tidak. Tetapi Allah kata kita yang terbaik. Kenapa begitu, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak melaksanakan, kita tidak menunaikan syarat-syarat yang Allah letakkan untuk kita menjadi yang terbaik. Apa syaratnya? Syaratnya ialah dalam sambungan ayat yang sama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iaitu kita tidak terlibat secara kita baca ayat ini. Adakah ayat yang saya baca tadi adalah ayat yang baru diturunkan oleh Allah pagi tadi? Tak. Telah pun ada dalam Quran 1400 tahun yang lampau. Allah dah cerita kita adalah yang terbaik. Tetapi kenapa hari ini kita tak terbaik? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita baca ayat itu, kita mungkin, okey, terbaik. Tapi macam mana aku tak terbaik ni? Sepatutnya kita berfikir, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kita adalah umat yang terbaik, pastinya kita ini kena jadi yang terbaik. Tetapi kenapa tak jadi terbaik? Kerana kita meninggalkan perintah Allah untuk amar makruf, nahi mungkar. Dan kita tidak nampak kita ini adalah umat terbaik. Seolah-olah kita sedang berada di padang mahsyar. Yang di mana kita sedang hidup dalam keadaan nafsi-nafsi. Aku-aku, engkau-engkau. Buat apa aku nak nasihat orang? Aku jangan jaga tepi kain orang. Tetapi kalau untuk para sahabat radhiyallahu anhum, pemikiran yang berbeza. Ayat yang sama ini, kuntum khairah ummati ukhrijat linas ini, telah membawa mereka menakluk 2/3 dunia. Ayat yang sama. Ayat yang sama yang kita baca hari ini, mereka jadikan sebagai panduan sehingga mereka mampu menakluk dan memerintah 2/3 dunia. Kita pernah memerintah Andalusia. Betul? 800 tahun. Hari ini Andalusia ada lagi? Ada, syarikat Travel and Tours. Ada. Kita pernah memerintah India. Berapa tahun? 1000 tahun. Hari ini ada empire Islam di situ? Yang ada hanya Taj Mahal. Yes, itu je. Mana perginya? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, dengan berbekalkan ayat yang sama, umat Islam pernah berada di puncak. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sedar ataupun tidak, pada zaman itu, pada zaman emas Islam, dia juga berkaitan dengan zaman kegelapan Eropah. Zaman kegelapan Eropah adalah zaman keemasan Islam. Bahasa rasmi untuk sains dan teknologi, kalau hari ini bahasa rasminya ialah bahasa apa? English. Tetapi pada waktu itu, untuk seseorang mendalami sains, teknologi, perubatan, bahasa apa yang dia perlu kuasai dulu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Sebab waktu itu umat Islam pada kemuncak. Kerana berbekalkan ayat yang sama, Islam tak menghalang kita maju. Tetapi yang tak majunya bukan Islam. Yang tak majunya kita.